Baik, sebenarnya kami tidak sabar untuk bersama dengan adik Haziq yang kini katanya dia ni kumpulan B. Kalau dalam kumpulan B untuk belajar ni, maknanya minggu ni minggu PTPR. Yeah. Jadi biasanya mereka dia ni akan membantu ibunya di pasar, di market. Tapi sebelum tu kita nak bawa kalian dulu melihat ini antara video yang sangat mencuit hati kami dan membawa adik-adik bersama kami di MHI. Ya, jadi jom sama-sama kita saksikan. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Ashraf. Ni, aduh. Kejadian baru berlaku berita terkini. Kejadian baru berlaku di market Bukit Sambau, di market Bukit Sambau. Ada kemunculan seekor ular sawah yang paling besar dan amat-amat besar dan muncul di dalam longkang. Kami beritanya terkini. Kami sedang mencuci-cuci longkang dan membersihkan kawasan market. Dan kami tak tahu pasal apa ayak boleh bertakung sangat tinggi. Dan kami ingat ada sampah lah kan. Bila kami ingat ada sampah tu, kami tak tengok bukan sampah. Rupa-rupanya ular sawah yang sangat besar. Dan kami telah menghubungi anggota pertahanan awam Malaysia untuk ke lokasi. Ada letih. Ya, saya akan menunjukkan kemunculan ular sawah yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat sekali. Jom kita saksikan sama-sama ular sawah yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat. Terima kasih rakan tugas. Sudah di Sungai Petani Kedah. Letih. Ini dia rakan tugas kita di Sungai Petani Kedah, wartawan cilik yang berada di sana. Baru je membuat laporan tentang detik cemas jumpa ular sawah. Kita bersama dengan adik Haziq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Ya, Masya Allah. Awak tahu tak awak cute? Haziq kat market ke? Ha, dekat market. Ya, okey. Ni Haziq tahu tak yang video yang dilaporkan tu dah mencecah 1 juta? Tahu. Dekat TikTok, Facebook. Tu dia. Memang selalu buat Facebook live ke? Kalau ada apa-apa yang berlaku memang Haziq selalu buat Facebook live. Okey, pertama sekali kita dah tahu macam mana agaknya adik ialah minat tengok berita ke? Sebab cara gaya tu dia, gaya dah ada. Minat tengok berita ke? Minat nak jadi wartawan ke? Cita-cita saya. Nak jadi chef. Nak jadi chef. Haziq, tapi kan cara Haziq menyampaikan kan? Haziq baru 12 cakap tahun. Cakap kalut-kalut. Cakap dia kena, dia panik. Itu kita menyampaikan crossover tu. Tapi bila kita dengar perkataan demi perkataan yang Haziq gunakan kan, sangat bagus. Kalau bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu Haziq ni memang selalu buat karangan, cikgu sukalah, cikgu bagi markah tinggi ya. Ya. Bagus. Okey, macam mana apa perasaan masa tu? Sebab kita dah bila tengok balik video tu, Haziq rasa macam mana? Apa yang Haziq boleh komen terhadap laporan Haziq bila Haziq tengok balik video Haziq tu? Laporan tu ular sawah tu dia tersesat ke? Dia telah memakan seekor ayam. Ayam. Ayam siapa tahu tak? Tak tahu. Ayam ni, ayam Pak Cik Mat. Ayam Pakcik Mat. Okey, lagi-lagi cerita lagi. Yang kita tak dapat info dekat video tu. Haziq cerita dengan kita. Kejadian berlaku pada jam 5.20 petang. Masa tu kami duduk dekat rumah, duduk tengah buat kerja sekolah dan abang hantar WhatsApp kata ada ular sawah besar. Lepas tu bila sampai tengok besar, terus telefon 999 untuk mendapatkan bantuan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Jabatan Pertahanan Awam dah main pukul apa? Kami pun dalam pukul 6 lebih, dia dah main dalam pukul 7 lebih macam tu. Dan masa tu selama sejam tu buat apa je? Depa tangkap guna alat-alat depa dan depa kata ular sawah tu seberat 30 kg dan panjang 4 meter. So masa tu ular sawah tu kenyang ah. Ular sawah tu kenyang dan amat-amat besar dan amat-amat dahsyat sekali. Amat dahsyat.
Aduh. So Haziq menyaksikan jugalah, tunggu sampai kena tangkap pun semua. Perasaan ketika tu macam mana Haziq bila tengok apa anggota Jabatan Pertahanan Awam tu buat keluar ulas awam tu kan? Dia macam tali, lepas tu ada bulat, dia ada bulat, lepas tu bulat tu dia akan masukkan ke dalam kepala ular tu. Mm-mm. Dia bagi ketat tu, lepas tu dia hantar ular tu ke atas buat dalam gundi. Lepas tu IPM hantar ke habitat asalnya dan jumpa dengan keluarga baru. Itulah ending karangannya. Itulah ending karangannya. Ini kalau saya jadi cikgu, saya bagi A++. Haziq tak takut ke? Tak takut tengok ular besar tu? Hah? Tak takutlah tengok ular besar tu. Tak takut pun. Dekat-dekat tengok. Masa Jabatan Pertahanan Awam tengah selamatkan ular tu, memang dekat-dekat tengok. Tengok dekat-dekat, lepas tu rakam lah. Haziq. Haziq, ya? Okey. Kita nak tanya juga, Haziq memang selalu tengok berita ke? Ataupun sebenarnya bakat Haziq menyampaikan ni memang Haziq selalu masuk pertanyaan bercerita? Saya memang minat menyampaikan apa yang jadi di Bukit Sambau ni, macam contohnya insiden, ular ke apa ke. Kami... Haziq? Ya, lepas tu nanti orang akan tanya, kami ceritalah macam mana yang berlaku. Siapa yang ajar Haziq cerita cantik begitu? Selalu berbual dengan mak ke? Selalu cakap-cakap cerita dengan tu dengan keluarga ke? Dengan tak, kawan ke? Mak tak cerita apa pun. Mak tak cerita apa pun. Ni belajar kat mana? Menyampaikan ni? Belajar mana? Cikgu ajak ke apa ke? Belajar sendiri. Nak bagi tahu semua orang lah, kata ada ulat sawah apa semua kan. Dah ke belajar masa jual-jual sayur kan pasar tu kan? Orang datang cerita pasal sayur ke? Selalu buat gitu? Apa dia tak? Macam mana tak tahu. Kalau macam Haziq kan tolong kat ibu kan tu, kat pasar, kat market tu kan, jual sayur. Haziq memang kalau jual sayur pun memang banyak cakap macam tu kan? Suka cakap. Tengok-tengok, boleh tengok ke kat pasar tu? Buatlah laporan sikit, kami nak tengok apa cerita kat pasar tu, kat market tu. Saya apa ada hari ni jual? Cuba tunjuk. Tengok-tengok. Boleh-boleh jalan ke? Boleh jalan-jalan kat area pasar tu? Area market tu? Macam mana? Macam mana? Ni handphone ke? Nak bagi ni, kamera ni slip, bagi slip, ke depan. Dato' ada gambar kamera tu? Oh, tak dapat. Haziq? Okey, tak apa Haziq. Macam tu je lah tengok. Okey Haziq, sebab disebabkan video Haziq tu ramai yang minat Haziq ni. Jadi mungkin Haziq ada ucapan lah untuk mereka yang komen-komen apa semua kan dekat video Haziq. Betul, ada yang beri sokongan kepada Haziq sendiri. Haziq ada ucapan tak? Saya ada ucapan, semoga yang menonton Malaysia hari ini dimurahkan rezeki daripada keumum. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Haziq umur 12 tahun kan? Ada adik. So adik umur berapa? Darjah 6. Adiknya? Adik Haziq umur apa? Adik darjah 1. Okey. Kirim salam ya keluarga tu. Mak ada? Mak ada situ? Ada. Kirim salam maknya. Kirim salam semua, okey? Okey. Kita memang tak ada rakan setugas di Sungai Petani. Jadi kita memang mengharapkan laporan daripada adik Haziq lah. Kita tunggu wartawan cilik adik Haziq bagi laporan ya. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Itu dia. Wartawan Cik Muhammad Haziq, Muhammad Ashraf dari Sungai Petani Kedah. Ya kan, communication skill dia, bahasa yang digunakan, elok patut dengan detik-detik cemas yang betul-betul kita dapat saksikan kan. Kita sendiri rasa cemas. Yang letih. Dia letih. Sebab dia panik, lepas tu nak bercakap laju dan sebagainya, yang letih-letih. Jadi itu antara, saya rasa itu antara laporan yang sangat memberi impak yang besar kepada kita. Sebenarnya adik Haziq dah plan lama, kita yang lalai. Okey, itu dia perkongsian kita pada
pagi ini berkaitan dengan wartawan cilik kita yang mendapat 1 juta tontonan di Facebook dan juga di media sosial masing-masing. Dan inilah antara yang kita bukakan lah ya Malaysia hari ini dengan ceria-ceria.